Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berselawat kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa rahimakumullah. Kami ingin mengajak pemirsa untuk jalan-jalan atau melihat kota dua ampanan sepanjang jalan yang melintasi kota ampanan tersebut. Ini salah satu jambatan yang ada di kota tua Ampenan, dan di depan ini kita lihat ada tulisan "kota tua Ampenan". Ini termasuk salah satu taman yang ada di kota Ampenan. Pemirsa rahimakumullah Dan ini Bangunan yang ada di kiri kanan Jalan ini adalah termasuk Bangunan-bangunan tua Yang masih kita lihat Hanya beberapa saja Yang sudah direnovasi Tetapi Ya ini yang kita lihat Ini adalah masih utuh Ya masih utuh seperti zaman dulu ini maka dikatakanlah ampanan ini sebagai kota tua belum ada perombakan bentuk-bentuk yang baru dari bangunan-bangunan baik -bangunan itu bangunan-bangunan yang ada di kiri kanan jalan Pemirsa rahimakumullah kalau kita berbicara tentang bangunan tua, kota tua, maka kita bisa ambil tamsil pemirsa rahimakumullah. Kalau kita diberikan umur yang panjang, maka kita pun akan menjadi tua. Dan bagaimana manusia ini kalau sudah tua? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bila manusia ini tua diberikan umur yang panjang dalam kehidupannya maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan sifat-sifatnya sebagaimana bayi yang baru lahir berbeda dengan bangunan-bangunan yang tua yang kita lihat ini ya. nah ini salah satu juga bangunan yang ada di kota Ampenan masih asli ya cuma beberapa ya atapnya saja yang diganti mungkin karena ada bocor dan lain sebagainya pemirsa rahimakumullah kota tua Ampenan ini menjadi iktibar bagi kita untuk tidak bertadabur Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan apabila diberikan umur yang panjang Kalau kita diberikan umur yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita dikembalikan sifat-sifat kita Sebagaimana bayi yang baru lahir jadi sifat-sifat kita ini sebagaimana bayi yang baru lahir. Afala yakilun? Kenapa kalian? Kenapa kita tidak mau berpikir? Nah, pemirsa rahimakumullah, sambil kita jalan-jalan di kota tua Ampanan ini, mari kita berpikir kembali, berzikir, mengingat bahawa kita lahir di dunia ini ada awalnya ada akhirnya lahir sebagai awal kehidupan dan mati adalah sebagai akhir kehidupan kita di dunia ini maka pemirsa rahimakumullah mari kita sama-sama mengambil pelajaran bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ini untuk selalu menjadi iktibar kita di dalam kehidupan kita menuju kepada kehidupan yang abadi yaitu akhirat yang selama-lamanya di dunia ini apapun yang kita kerjakan kemana saja kita berjalan maka pasti dan pasti pada suatu saat nanti kita akan dikembalikan akan dimatikan kullu nafsin za'iqatul maut setiap yang bernafas setiap yang berjiwa yang bernyawa pasti dan pasti akan mengalami yang namanya kematian maka permisi rahimakumullah mudah-mudahan dengan melihat Tadabur dari apa yang kita lihat, yaitu kota tua Ampenan ini, maka kita pun akan mengingat bahwa diri kita pun ini akan menjadi tua, dan apabila kita sudah tua, maka sifat-sifat kita akan dikembalikan sebagaimana bayi yang baru lahir wa man nu'ammirhu fil khalqi afala dan apabila di, diberikan umur yang panjang maka kita dikembalikan sebagaimana bayi yang baru lahir bagaimana bayi yang baru lahir diberi popok ya BAB di tempat tidur kemudian makan bubur nah begitulah kita ini kalau sudah tua diberi popok ya dan seterusnya sebagaimana kita seperti baru lahir yaitu seperti bayi maka pemirsa rahimakumullah mudah-mudahan Allah Subhanahu taala berikan kita taufik dan hidayah untuk mengambil iktibar Pak biru ya ulil absor ambillah pelajaran Wahai orang-orang yang mempunyai pandangan Yaitu kita ambil pelajaran dari Kota Tua Ampanan. Wallahu Wallahu'alam bisawab Subhanallah wa bihamdihi Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh